Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dihormati, para jamaah majelis ta'lim, para tokoh masyarakat, para pengelinsir, para jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengawali mukaddimah pembukaan pengajian Pulunggu Untia niki dengan kita sama-sama membaca aurat Ratibul Haddad, mudah-mudahan Nabi samut niatan perkara dunia akhirat Pulunggu Hemtiang nyerepak arwah terterima sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Segala masalah Pulunggu Hemtiang mudah-mudahan tangkat, mudah-mudahan terbebasang, terlunasang selaku utang Pulunggu Hemtiang. Selaku niki arak dua ngutang dina saingih. Arak dengan dek berutang. Mana-mana utang sia gotok, mana-mana utang sebia, harap tuan-tuan berutang. Mana-mana utang janji, al-wa'du dainun, janji niki adalah utang. Ya, jadi utang niki masalah berat. Itu murad berutang lagu becak berat sahur. Murad berutang lagu berat sahur. Jadi adinsa selapu urusan Pulunggu Hemtiang berkasa baca Ratibul Haddad kelemak niki, masalah-masalah terbebasang sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala. Masalah perekonomian, masalah rezeki, masalah segala macam se Allah Subhanahu wa taala wah tentuang jatah Pulunggu Hemtiang sekelemak niki pire rezeki eta. Pire jatah eta. Pira umur sekian tahun umur Pulunggu Hemtiang niki pira ton nyembih itu waktu jatah sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi di dalam aurat samud baca baru Bapak Ibu ara aurat sakena subhanallahi wa bihamdihi subhanallahal azim. Niki adalah tasbih nasihat sa'ilik zaman Nabi Nuh. Ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam layak Bapak Ibu, beliau berwasiat di Pak Bijen. Ya bunayya amartuka bi amraini wa nahaituka bi amraini. Bahasa niki, ya anandaku yak perita am yak cerito yak preto yak bara am yak suruh dengan dua perkara mu yak cegah yak silim dari dua perkara. Nabi sapertama bahasa Rasulullah dalam riwayat cerita bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam sewasiatan biji yang beliau mengatakan sapertama adalah aksiru min qawli la ilaha illallah. Luwi-luwi entam ucap la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah niki Bapak Ibu, ia sebab Pulunggu Hemtiang niki andai dia gawe sekek kebaikan, ia sebab pada terima. Apalagi ni luik malik. Kalimat la ilaha illallah niki, ia sebab Pulunggu Hemtiang niki bahagia. Ia sebab sukses. Ia sebab jaya gara-gara kalimat la ilaha illallah. Ia mawina masa Rasulullah cerita Pulunggu Hemtiang. Nabi basen. Mangkabila minnil kalimat allati aradtu ala ala ammi faraddaha fahiya lahu najatun. Saya seterima kalimat sa muktawarinan muk ajah muk tuntun dua akhlai saya ini dua beliau Abu Talib. Abu Talib ia mun tuntun si paman Rasulullah SAW, si Rasulullah SAW. Eh paman, ucap la ilaha illallah. Maka Nabi bas paman niki, oh muka ucapan ani ndek ka pendek percaya nah kata. Lagu muka tero temja apo ning kau muka laun.
puhunin kau, mapuhunin anak jari, kapanin balok ke laun satirut kamu jadi keponakan. Rasulillah usahakan alisat paman niki mampu ucapan walaupun sekali waktu niki. Lagi tapi malah beliau menjawab para niki bapak ibu, nik semel. Rasa gengsi pada dirinya bapak ibu sehingga kebaikan niki terhalang masuk pada pamannya sajina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yimawina Rasulullah berbahasa, man qabila minnil kalimat allati aradtu ala ammi, sahi-sahi sak terima kalimat ile aku, sak kalimat senuwah tawarang, nuwah perito, nuwah kajah, nuwah simaan. Waalaikumsalam. Tipa dua ke bahasa ini kini. Wah kajah dua, wah tanjaan lah. Parat tuhu muk tanjaan kalimat niki. Juk dua ke. Wah parat dahal lagu mun mentolaan. Demen wah terpaksa bapak ibu berusaha Rasulillah niki. Walaupun sekali doang ya ucap kalimat la ilaha illallah niki oleh paman tua ansadina Rasulillah. Lagu ternyata beliau niki ada rasa gengsi pada diri, maka din milih. Maka lamun narak gengsi-gengsi di diri bapak niki uja gengsi na dengah-dengan. Walaupun tahu niki solah, walaupun tahu niki kena, lagu merasa perasaan gengsi pada jiwa, pada raga, pada hati manusia niki itu yang menghalangi satu kebaikan dengan niki menerima kebaikan ele dengan lain. Maka hilangkan rasa gengsi. Pada makin lama tak tukul di majlis pengajian, lama tak tanamkan, lama tak masih tanamkan berdua gengsi niki jadi milih tukul barang marak niki sila dan milih. Coba lama tukul lebih DPR, gubernur jauh bangga hidapan senang, musrahputan bercerita terus. Ada musyawarah tu baru bikin pak gubernur ni. Padahal orang tukul-tukul tu ha? Kan teteh nak apa musyawarah ketuan tua masih indik. Lagu si masa bangga kan? Karena kanjeng tukul niki pejabat, orang besar di mata manusia, sehingga mereka bangga bapak ibu. Jadi lamun dengar tukul di majlis salim merasa sangat rendah hidup diri kan? Maka ada yang dengar tukul di majlis salim tidak bahagia, tidak senang simparan diri. Maka tidak kesenangan diri kita kalau duduk di majlis salim ini perlu dipertanyakan pada keimanan pelungguan tiang. Bahasa Rasulillah lai bapak ibu teketuan, ya Rasulil, ya Rasulullah mal imanu, hai Rasulullah napi aran imaniki ya Rasulullah. Maka beliau menjawab, idza sarratka hasanatuka wasa'atka sayyatuka fa anta mu'minun. Oh iman niki ciri tanda nyuk dengan arak. Lamun arak kebaikan samum gawe walaupun kodek walaupun sekedik mu bahagia hidapam. Senang perasaanam. Idza sarratka hasanatuka, lamun wah lumbar ngaji pulungguhum tiang, mulai-mulai niki senangam. Perasaan niki tenang, bahagia hidapata. Mudah oleh ngaji berbeda perinasai. Be senangat misal makin oleh ngaji pulungguhum, mu dinarak mum jauh napi-napi, beke oleh melepekan lagu mum jauh kual kulkas mum jauh oleh be senanganam. Oleh ngaji oleh kuang rudun adum beje oleh mulai ngaji. Lagu dinarak mum jauh. Isin pengajian doa mum jauh oleh juk bijem. Beke oleh mele renteng. Ternyata saat terpandu terjauh terjauh angan barang si tukang toko, pemilik toko niki makan makan terpentun isi niki kulkas. Alhamdulillah anak berdua kulkas ni jarak atau tolu ulu kandu-kandu sekira-kira seminggu lah karen dien basi dan dijen dien basu. Dien basu arak si tolu ulu na jarak atau simpan-simpan nunia. Bahagia hidapan. Gara-gara jauh kulkas oleh elek pasar ren, pasar renteng. Lagu lama tu leh ngaji leh kuang rundun berbeda bahagia tendek. Nah, idza sarratka hasanatuka, apabila kebaikan yang kau lakukan napi pun bentukon. Lagu solah mod gawe. Wasa'atka sayiatuka,
Mundin bagus angan nem. Susah hidap. Jadi masalah perasaan. Din tenang hidap pikiran. Iza saat kasau sayiatuka, lamun di nyaman hidap perasaan, din bagus perasaan, lagu gawe satu perbuatan selengek. Pa'anta mu'minun, maka kamu termasuk orang-orang yang beriman. Ia ciri yang Bapak Ibu, jadi yat kontrol, yat koreksi, yat periksa makin dalam hati dawan jiwa pelunggum tiang, lamun tua gawe barang solah, mau berhenti hidup, lamu senang, anikilah ciri ini kengi. Lagu lamu ndek ngaji misal makin mu susah hata, nah inilah ciri-ciri ya. Lagu lamu ndek ngaji mu senang hidup hata, nah ciri-ciri masih. Lagu ciri-ciri sa, cacat keimanan pelunggu jari. Rasulullah bebasin bar niki. Jadi barometer pelunggu jari niki, pelunggu jari sendiri ya ukur, dia tahu nilai dengannya. Berbe perasaan. Lamun ingga sembahyang bagus angen ta. Terlambat sembahyang susah ta. Panta mukminun, maka nikilah cirinya orang yang beriman. Mergawe sesuatu salah jadi amal jariah, bahagia hidup ta. Senang hidup perasaan ta. Lamun de gawe susah ta. Panta mukminun, itulah cirinya orang beriman. Maka ketika pamannya Rasulullah tawarkan kalimat niki, faraddahu kemudian mentolakan. Dimilih terimaan si pamandanya sedina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aratu faraddaha fahiya lahu najatun. Maka kalimat niki bagi sahijaan. Sak terima kalimat niki Bapak Ibu, fahiya lahu najatun, maka itu yang menjadi penyebab dia selamat. Selamat elek dunia ataupun selamat elek akhirat. Walaupun ada kesalahan-kesalahan sekedik, manusia jarin te. Di narak manusia sebersih suci Bapak Ibu, mesti narak tuan kotor. Ia pun aran para naran manusia, al insanu makhallul khata wan nisyan. Asaran manusia ni kia tak salah dan lupa. Ia pun taparan aran nasin. Nasin itu orang yang lupa. Makin sampai yang masalah pengajian Nabi, jadi masalah sembahyang. Sampai balik, goyo mengingat. Memang ia manusia. Dia tidak mau ingat sekedik-kedik. Enggak mau ingat. Bahasa Nusa Saniin seminggu sapiran. Ibu-ibu suruh menjauh beras ini. Enggak mau ingat. Nanti andi kau bersuruh wanen-wanen datang jauh beras ya berempit ada nih beras berempit. Enggak mau nengat suruh jauh beras selain lain jago yo mengat pengajian satu sampai yang si usah si lewi lagu arah season penyampaian usah semun sampai yang ternyata masih nengat walaupun engat semun nengat nikis suruh jauh beras masih malam lillah arah season berarti kan. Maka ketika Sayyidina Rasulullah tawarkan kalimat niki Bapak Ibu, maka ia mawinan. Sayyidina Rasulullah cerita pelunggum dia niki bahwa Nabi Nuh laik sa pertama Nabi berdakwah tawarkan kepada manusia tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, sa beliau tawarkan juruk-juk bijen. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Luwe-luwe entan ucap kalimat la ilaha illallah. Sa kedua basan Sayyidina Nuh alaihissalam Bapak Ibu, samun wasiatan di babija niki Nabi, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Kalimat niki Bapak Ibu, ya sebab rezeki selaku makhluk niki dican si Allah subhanahu wa ta'ala. Asbab kalimat subhanallah bertasbih selaku makhluk, ya sebab dican rezeki. Selapu searah ili dunia niki mulai bebatuan, mulai lulung kayu, binatang sepaling kodek sampai binatang sepaling belik en Bapak Ibu bertasbih juk Allah subhanahu wa ta'ala si kalimat sabaru membaca niki subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Makhluk doa niki ampun dican bekelur dican irup si Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara kalimat niki. Niki dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
riwayatan tentang wasiat Nabi Nuh alaihissalam, saya suruh ucap kalimat la ilaha illallah. Saya kedua suruh ucap subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Sebab ia kembali bapak ibu, dinarak tumbuh-tumbuhan di dunia niki kecuali dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalah sebenar si tumbuh-tumbuhan, kalah si sebenar si binatang-binatang sak kecil. Supuk waktu bapak ibu, Rasulullah nyekan kumpul niki di Masjid Nabawi di kota Madinah. Tiba-tiba arak terjauh angan beberapa mangkok bubur, saya tersebut aran sarit. Bubur niki tepiak isi gandum tercampur isi daging. Ia terjauh angan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama satu jauh bubur niki bapak ibu, ternyata sahabat-sahabat saya sekeliling niki mendengah bahwa bubur niki nyekan baca tasbih. Bubur tahu baca tasbih. Maka sahabat terketua si Rasulullah, ya sahabatku kau dengar tasbihnya bubur niki, ngih Rasulullah mau dengahan. Sehingga sahabat niki yang keluar bubur ragu-raguan. Bubur tahu baca tasbih coba. Tasyana niki kasap si Allah subhanahu wa ta'ala terbuka hijaban. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun pelunggu dia niki makin. Andai tak berkeluar mundir baca bismillah niki ja. Masa tak kalah si bubur. Saya keluar makin bubur. Sementara saya keluar niki bertasbih. Muita saya keluar bubur niki dia baca bismillah. Lilat bapak ibu. Lama tetap pedengah. Berempit tasbihnya bubur makanan semua tiap keluar niki bapak ibu. Ya lilat tadi baca bismillah. Dia tiap milik keluar. Di masalah lapah. Berempiluk kelapa coba sila. Mana-mana bismillah yang baca di depan dia duit lalu misalnya. Yang pula mun dengan manusia bapak ibu si bagus tentang perhatian adab berkeluar niki. Andai ni berkeluar berdua julu wah tersidangan dia julungkan dia pun meja masing-masing berdua bismillahirrahmanirrahim wah khusus dan berdua marah niki angkat timur selapun baru mulai berkeluar itu je goyon arak dengan marah niki cara goyon baca bismillah langsung caplok doang. Buka puasa kadang-kadang dek gara-gara lapahan wantang nyembih dua mangkok kolak baruan aneh dek berdua baru lagu api lamun api makanan niki baru tengat bahwa baru pertama dek berdua maka dia tersunatan baca doa sebaru berdua awal makan lagu lamun pertengahan dia tahu tengat maka sunat masih berdua bismillahi pi awalihi wa akhirihi atau bismillah awalahu wa akhirahu. Enam juga demikian. Wan tapi segelas barun. Ane waktu berdoa baru wah segelas so ngambil ngop kopi ini. Wabih ni kita wan dia sunat berdoa malik. Nah, lagu ane dah baca bismillah berambil dia salah. Ane dah baca alhamdulillah siri solahan. Lagu dia dah sunatan. Berdoa sewat nyembih sepiring baru dia berdoa Allahumma barik lana ni kini dah sunatan. Sandimat berkelur. Minimal bismillahirrahmanirrahim. Maka ya ampun bapak ibu, bina napiara niki selapu binatang sailik dunia niki dicanirup gara-gara tasbih subhanallah wa bihamdihi niki. Lamunara binatang makin, lamunara tumbuh-tumbuhan makin sak mati atau memcopot, memcabut dan berarti ketika tercabut tumbuh-tumbuhan niki, dia tumbuhan niki dengan dek bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap binatang, setiap tumbuh-tumbuhan selalu bertasbih. Ia pun lilat bapak ibu, lamun dah itu malas bertasbih niki ya. Lilat gati. Nah, jauh yang pun minimal nanti ada Nabi jak mau gawe niki minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Terus Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pelenggum tiang tipak cerita Nabi Nuh alaihi wasallam wasiatang tipak bija niki sak kepertama ya anandaku luwe-luwe ucap kalimat la ilaha illallah. Kedua luwe-luwe bertasbih kepada Allah. Karena tasbih niki adalah sumber
kehidupan makhluk binatang tumbuh-tumbuhan ilik dunia niki. Nasihat sekedua Nabi Nuh AS melarang tiba biji niki Nabi. Sepertama, ya anandaku la tusyrik billah, dinde embai persekutuan Allah. Jadi ande mesembah Allah dinde pebarang-barangan, dinde kena lain-lain. Lamu muah sembahyang, mu sembahyang wah. Ya berat niki Bapak Ibu. Lagu perlu memikirkan bahwa niki adalah sumber kebahagiaan, kesuksesan dengan lamun wah hirup pelik dunia niki sembah Allah mundi'in persekutuan. Saran persekutuan niki Bapak Ibu, andain yang sembah Allah mempeduaan arah antan tujuan asal lain-lain perkara-perkara dunia. Yang pun bahasa Rasulullah, al-amalu li'ajlin nasyirkun. Lalu ngaji karena manusia niki aron syirik persekutuan Allah haran niki masih. Lalu ngaji karena manusia dolit ngaji teh dombe dokong rundun tu ja sekedik dengan ngaji ndek kunian. Tu terami. Nah lamun ieu sebab ngaji karena rami misalan. Ndek ngaji karena dinara dengan misalan. Al-amalu li'ajlin nasyirkun tarkul amal li'ajlin nasriyaun. Gawe kebaikan karena manusia, karena dengan iaran syirik. Lagu ni milih gawe solah karena ni semal isi dengan iaran riak. Undik semal dinar kancu tu jas lapu dengan telek at laun dunia. Obak luik dengan ngaji je man dunia. Dina dengan perhatian lagu ni kajian seketik ngaji tu je wah. Ndek kari ngaji bani andek. Bani andek. Maka la tusyrik billah, dinde mai persekutuan Allah. Nabi pun amalan semur gawe. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tiadalah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah, kecuali supaya mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin, semata-mata ikhlas. Ikhlas niki berat, masih berat-berat doang. Molah doang sebutan Bapak Ibu. Sering diang sampaikan lagu gara-gara sampunat, gara-gara ni ikhlas niki ya sebab pandai milih ngaji. Gara-gara ya tantih diri di ikhlas yang pota milih ngaji niki jadi sulit. Ndeh ngaji naga ke baju dok tali arti ikhlas ndek. Uni mak ikhlas, emak anti yang saya ikhlas dulu unian. Anti karing seminggu wahirlah semua nani. Undek man unian. Pira menu lemak saya ikhlas. Pira ya ikhlas. Ndek ya ikhlas ikhlas. Kamu tendek berangkat daripada ketidakikhlasan dulu. Berangkat dari tidak ikhlas dulu, walaupun karena dengan julu sila. Begawian karena dengan din masalah julu. Ngaji karena luwe dengan mun din ada duit, mun din luwe dengan malas ngaji din masalah pokok milih gawean. Warat tu je luwe dengan ngaji tu je ngaji teh din masalah gawean bae. Jadi setiap orang-orang yang ikhlas niki, mereka berangkat dari ketidakikhlasan dulu. Mereka berangkat dari tidak adanya dulu. Tidak ada ikhlas dulu baru ikhlas. Padahal marah dengan bisnis niki je basila. Ampun teparan dengan berhasil bisnis, wah sering ngerugi dulu. Coba saya emparan berhasil tukang jual coba. Bodi toko beli. Wah berhasil bahkan jadi bos. Coba ketuaan, apakah arah dengan saya berhasil? Ile mulai-mulai buka bisnis semua langsung berhasil denara. Masih nara so aku pira kali ku tertipu unian. Wandin ketung pira kali ku tipu arak sawak tamaan napi investasi unian 100 juta gelot tertipu telang kepeng kesian. Tidak sedikit Bapak Ibu orang-orang yang berhasil ni mereka berangkat dari rugi dulu. Tertipu julu telang kepeng julu. Tegelut julu di menuah luwek girang tegelut girang tertipu, maka yang pun jaya terus, yang pun berhasil terus.
Itu ni lah di metuah rugi sekali mungkang keh terus berjual. Wah rugi tingkah ke berjual dia jauh ni kan. Mutah rugi sekali malik. Rugi dua kali malik terus. Ni kini mendui rugi sekali dua mupocol tobat dan terus. Engkah kena ni jauh ni kan. Apun puruk nanti hadak senganggur ni terus. Panian nganggur. Nah jadi setiap orang yang sudah berhasil, mereka berangkat dari tidak berhasil dulu, dari rugi-rugi dulu. Jadi demikian juga orang untuk mendapatkan ikhlas itu, mereka berangkat dari tidak ikhlas dulu. Ya bahasa yang sering yang sampaikan ini, Syekh Nawawi sebutkan, dindik gara-gara kebaikan yang menggawe niki, ya apa yang buruk tak gawe, ikhlas. Ya anti diri ikhlas. Sebab amalan saya terima niki ikhlas doang. Lagu terus baik gawean, terus baik gawean. Contoh sembayang qobliyah, sembayang ba'diyah, atau ngaji sebab sila. Mungkin karena dengar sebab pengaji. Lagu mungkin setelah seminggu, setelah sebulan, beberapa bulan, ngone-ngone lamun di ngaji kemenuhi dapan. Mundi ngaji ke mana ida? Penting mandi teteh nak masih. Lamun wah wahyu niki, wah makin jeloahat niki ngaji terukubur. Tutup toko julu, nutup pun. Engah lamun nanti ngaji ke mana ida pun? Wah nikmat, wah kan kena dengan doang malik. Kena nikmat niki. Sembahyang sunat masih marah niki. Awal-awal mungkin karena dengan luwe biasa sembahyang sunat dua rakaat bahkan di luar sembahyang sunat. Di menara dengan ini sembahyang qobliyah niki 6 rakaat dan sembahyang qobliyah. Maka-makaan. Juga taik iman. Ini sembahyang qobliyah niki ini sampai 6 sampai balu juga semangat duit kancen. Terus hingga sembahyang asar, sembahyang malik, sembahyang apa dia? Sembahyang badiah. Badiah. Pada dinara badiah sembahyang subuh, sembahyang asar dinara. Lagi sisa tumben gawe badiah. Maka sembahyang badiah dia masalah lah dulu. Berangkat dari salah dulu. Maka munah dia takut ya gawe satu kesalahan ya sebab dia milih gawe. Satu kebaikan ya takut salah ya sebab dia milih gawe. Jadi lamun asal itu kebaikan, napi pun niat pertama niki gawe ambe dulu. Lamun tu biasa jak ngone-ngone biasa. Maka ya ampun basen Sayyidina Syekh Nawawi Al-Bantani sebut baru niki kebaikan niki sekalipun sekedik siapa tahu di sana ada reda Allah Subhanahu wa taala. La tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Dende embai ya remehang pegawian sak solah walaupun kode. Karena siapa tahu pegawian sak solah niki ya tahu ridan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu sebab niki sak sedih napiaran niki teres sehingga dengan niki dia terkaku ia sebab pada sapu tahu niki sehingga dengan niki dia terlelet ia pikiran misal siapa tahu ia sebab mau ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah ceritakan dalam kitab Nasyul Ibad Imam Ghazali Bapak Ibu, ketika meninggal dunia beliau terkenal dengan sa'alim karangannya luwe dengan soleh hendah. Bapak Ibu, ketika beliau meninggal dunia dalam kitab Nasrul Ibad Syekh Nawawi sebutkan, maka napi diminuah meninggal dunia muti piangan di salah seorang murid pen muti ketuan terus napi tijan si Allah Subhanahu wa taala napi tijan setelah meninggal dunia niki ya Syekh ya Imam, oh Allah Subhanahu wa taala uluk kele tau sa solah. Mu Allah Subhanahu wa taala apo sang dosen-dosen tia niki. Mu kedua ketika niki ya Ghazali. Muk taon sebab ampuk ulu milik taon sa solah. Muk taon sebab mum taon sebab ampuk ulu milik taon sa mulia ampuk apo sang dosen. Oh kena karanganku. Oh di nara di ye. Oh kena murid-muridku. Di ye masih. Menu kena napi. Suara niki datang. Oh keingat amlae di memia karang kitab yang menulis tiba-tiba arak beli napi arak kelikit. Kelikit niki nyuntuk ele tinten
yang kawih nulis sekarang kitab. Mudah memtahun kelikit niki nyontruk memlepas cinta terus burung melanjutin karangan. Karena periak tipak kelikit saknyikin milingin. Ingat nantinya, oh ternyata bapak ibu perkawinan sesepilih sandin duga kebaikan sebaru niki dinara harga. Lagu ternyata ia sebab pada pusang dosa si Allah subhanahu wa ta'ala. Marah niki. Sampai nak teremeh-remeh hang. Senyum misalkan. Di siapa tahu sebab apa dengan niki mau ridha Allah gara-gara senyum juga dengan. Lagu dia ni sembarangan tu senyum laun. Selaput dan senyum teparan jogang laun kan. Keruan masih. Artinya dia ni setampang diri niki nyebang-nyebang. Saya-saya kajian berdait masih yang nyebang. Saya-saya kajian dia telek masih yang jemberut ruan. Oh, namun ia orang sebang ke jadi tanah kunik. Dia tahu terpaksa. Jadi yang pun Nabi Basan Rasulullah cerita pelungguh mtian ini la tusyriku billah. Dendek bayi syirik juk Allah subhanahu wa ta'ala. Niki nasihat Nabi Nuh tipak bijian. Dendek bayi berbuat syirik juk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Abi Dzar Al-Ghifari terketuan si Rasulillah. Ya Abi Dzar. Ya Aba Dzarin. Arabta ma haqqullah ala abdi wa ma haqqul abdi ala Allah. Ya Abu Dzar, memtawan apa napi hak Allah tipak panjakan dait napi hak panjakan tipak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi jawab Abi Dzar Al-Ghifari, Allah wa rasuluhu a'lamu. Hanya Allah dan rasulnya yang lebih wikan. Lanjut pengajar sawi jurus kadar mengambil barokah nggih daripada Tuan Musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi faqala. Riwayat daripada Mu'az radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi muntegal munpegang tangan iman Sayyidina Mu'az isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundemak iman si Rasulullah waqala. Kemudian Sayyidina Rasulullah berbahasa, ya Mu'az, hai Mu'az, wallahi inni la habbuka, wallahi sesungguhnya hai aku Mu'az nyantar tak cinta jok kamu, nyantar tak cinta jok kamu. Wa usika ya Mu'az muyak wasiatanam. Maka ya ciri dengar niki sayang jok sahabat dan milih nasihatin. Jadi lamu dedek tak merasa lamu ternasihatin si dengar mu itu meri niki mu akan itu meri dengar lamu ternasihatin. Ciri dengar niki orang beriman milih nasihatin dengan lain. Mu itu satu nasihatin dedek gengsi. Dan mereka terima malah gara-gara satu kong nasihat niki ya kodean. Pernah kuwi kamu ni tahu lalu kemudian. Dan mereka. Nah jadi, lamun dengan beriman niki dan gengsi ya terima nasihat dengan bepo nilai kan. Makanya bahasa Rasulullah, bahasa Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu, supaya waktu mendemaki maksi Rasulullah. Kemudian beliau berbahasa, wallahi aku cinta kepadamu ya Mu'az. Ya kuasiatan amnani ya Mu'az. La tada'anna dubura kulli solatin takulu. Dendek baik tinggalin ketika selesai sembahyang. Beruni berbaca berdoa. Nabi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Sering mamalah niki. Ya. Hingga senimat kena subhanallah niki ia membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, inni tolong tiang. Bantu tiang. Napi terbantu si Allah ala zikrika untuk mengingat pelungguh mendekaji ya Allah. Jadi entah saya ingat Allah niki bantuan Allah masih niki Bapak Ibu. Maka lamun dengar niki sering zikir, sering ingat Allah subhanahu wa ta'ala, niki satu nikmat karunia, satu rahmat Allah.
Untuk ingat juga Allah niki doang luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala niki. Dinara amalan sa paling mulia, saling paling abdol kecuali hanya untuk mengingat Allah. Sembahyang nabi tujuan untuk ingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Gawe sembahyang untuk apa? Untuk ingat aku. Maka ibadah, segala ibadah, mulai sembahyang, mulai zakat, mulai puasa, mulai haji, niki akhir ujung daripada amal niki tidak lain kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ia basen doa niki, ya Allah, aini bantulah aku ala zikrika untuk mengingat engkau. Bantu kaji Allah handik seterap tetap ingat jok pelungguh mendek kaji Allah. Dan biwih doang lagu dalam hati tenda. Yang berzikir niki bukan sekadar mulut terdoang, lagu dalam hati masih yunin ta. La ilaha illallahunin biwih, la ilallahunin atin ta. Saran dengan ingat niki atin niki ngecek. Dan biwih doang, lamun biwih doang nyebut taran. Jadi inna ala zikrika, bantulah aku untuk mengingatmu. Maka mengingat niki dalam hati taon. Maka lamun dengar niki zikir andin terpandu baik dalam hati yang kena tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa syukrika, dan batulah aku ya Allah untuk bersyukur kepada engkau. Nah, jadi ucapan syukur minimal niki adalah alhamdulillah. Saya sah syukur maka segala kemerdekaan yang tica insyaAllah. Lain syakartum la azidannakum. Saya sah syukur yang terumbuk. Abdalud zikri la ilaha illallah wa abdalud du'a alhamdulillah. Paling abdal zikir la ilaha illallah, paling abdal doa niki alhamdulillah. Jadi anda misal makin diingat sembahyang samud baca cuma alhamdulillah doang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mundek doa ndek dunas juk Allah kena ya Allah mudah dijan sehat. Mujan dijan tahu berdua segala macam ya Allah. Sekalipun tak kena maniki Bapak Ibu, lagu syukur niki termasuk permintaan yang paling abdol. Karena abdalu du'a alhamdulillah, paling abdol niki alhamdulillah. Jadi cukup ulah alhamdulillah doang masih wah luar biasa niki. Makin daripada ya dijan nikmat berduit makin dijan insyaAllah rezeki mau bergabah 2 ton, biasa setengah timbang mau makin mulu 2 ton. Mau nyantar dan syukur terus. Maka selebih solah niki bukan beras 2 ton, niki bukan pari 2 ton. Selebih solah lagu ucapan syukur sekena alhamdulillah itu lebih solah daripada beras 2 ton baru niki. Maka bantulah kaji Allah untuk nabi wa syukrika untuk mensyukurimu. Jadi nabi pun dicas insyaAllah belajar syukur Bapak Ibu alhamdulillah. Mau kiriman KPN niki 100.000 si semalam waktu Malaysia alhamdulillah. Bahasa kelai endo telah mana-mana 100.000 alhamdulillah datang ternyata. Kelai senganti setahun dan tahu telah maka-maka terkiriman 100.000 alhamdulillah. Kira-kira tahu masukuri mana yang terkiriman 100.000 Bapak Ibu? Setahun dan makin terpilih si semaman maka-maka anda kiriman chat muda tetepan niki mua 100.000 isi nilai amplop niki kira-kira mampu makan alhamdulillah. Oh ya pokok nanti jempat terbos baik. Mai lalu gati angan semama kena setahun-tahun lalu telah mu 100.000 asatus pirengong ni keangkut senuni. Maka lama tu anda tahu syukuri saya sekedik Bapak Ibu, maka anda tertijan lemak terkiriman si semama 10 juta terkiriman lagu sawi pertama terkiriman 100 juta di menuah 2 minggu 10 juta. 10 juta niki belum tahu, belum tentu mata syukur ya. Belum tentu mata syukur ya. Engang kembe, engang sa bahasa Rasulillah, saya sa tahu syukuri perkara sa sekedik, maka perkara saluwe pun tahu nak syukurian.
Saya sendiri tahu syukuri perkara saya sekodek, maka seluik pun dia tahu syukurian. Nah, jadi lama terkiriman 100,000 Bapak Ibu, setelah selang setahun niki langsung kena alhamdulillah ya Allah. Dan terkirim lui Al Malik Basir. Jadi belajar sekedik dulu. Belajar mensyukuri barang sak sekedik. Nah, ya. Ni dia meluik doang tak syukur, maka sekedik dia tahu syukuri ya. Maka-maka antara kiriman 10 juta arak dua nanti jat 10 juta lagu ni leh kebuayaan, ni leh kebayahan utang sekian ni enggak ni ni yang tersirih enggak ni ni 10 juta dan kiriman padahal. Nah, yang pun berajah syukur syukur ni kilu luar biasa ni masya Allah. Menarap ni emas sekecil napi pun minimal kena alhamdulillah. Niki enggak antan mau yang kenterap doa atau kena alhamdulillah. Wah besuh juga mau kena alhamdulillah. Mundek kenterap jending kena alhamdulillah. Jadi entah saya ucap alhamdulillah niki pun Bapak Ibu niki bantuan Allah. Makian pun Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan jadikan aku mau bantulah aku menjadi sebaik panjak pelungguh mendekaji Allah. Anda sebaik-baik panjak pelungguh mendekaji. Ya pun bercermin nilai cermin Bapak Ibu. Napi unin du'an. Ya Allah, Engkau yang menjadikan ku menjadi makhluk sebaik-baik makhluk, maka baikilah ahlaku. Perbaiki ahlaku. Dia cermin diri ternyata kekengah sekarang. Lagu mudah-mudahan ke ahlaku mudah-mudahan lebih engas daripada muak sesolah saya engas. Nah, niki dia yang sah. Dia mentelek muak-muak doa mendoa ang alhamdulillah kekengah sekarang dunia. Lagu pegawai aja doa doa entah di sesolah. Ya pun bercermin pun tersuruh berdoa. Nih sebukan hanya wajah doang solah. Lagu ahlak kan pun solah. Maka entah sesukur niki bantulah aku ya Allah wa husni ibadatik menjadi hambamu yang paling bagus yang paling soleh, bukan bagus di mata manusia doang, lagu bagus juga di mata Allah. Atau sebalikkan dedek di mata Allah doang soleh, di mata manusia lengek. Niki ndak tahan kadang-kadang Bapak Ibu, mungkin dengan niki ya soleh dinarak ucapan sesukur lebih kecuali soleh doang. Ada yang tukul misalnya bikin pelungguhum langsung terbuka pengajian. Setiap yang ngeraos selalu raos akhirat. Lagu dengar sekaja ngeraos niki temeriin wah. Temeriin wah. Dia dengan ngaji dia makakan lalu meraos dunia. Tapi di depan Allah dialah yang baik. Dia milih ngeraos kecuali masalah-masalah yang baik. Lagu ternyata di mata manusia pirang telin meni pak mekaken dia ni yang terus. Pada solah merawat si dengan ajarin itu dek kanggo asa sekek sebelah niki masih. Ada yang sah di depan manusia solah, di depan Allah pun so. Ia merkanggo itu. Tetelek si manusia alhamdulillah solah data nilai lebih lebih di depan Allah subhanahu wa taala malik. Jadi milih simpang sebelah niki. Tak di depan Allah solah, di depan manusia lengik. Padahal lamun dengar Allah solah niki ya solah, lagu belum tentu dengan manusia yang nilai yang solah. Mau nilai lengik niki. Biran diri mulai setia sama kakek dia ni. Padahal dia solah dia lengik merawas masalah pengajian merawas. Lagu yang sisa menurut dengan niki dia tahu anu ni. Dia terngaji ni sama kakek tu atau ngaji laun anu ni. Dia milih dengan. Aku lamun raos bisnis ja semalam malam, mau raos main bal ja dua malam telu malam. Padahal barangan moye, barangan moye mana boye sinetron barang barang saya cerita. Padahal moye, padahal moye. Lagu pas saya sering cerita marah niki mau datang si pulang terus
langsung terbuka pengajian, langsung membicarakan akhirat. Nah, langsung dan terus langsung berkedip-kedip dan sakit dan milik lalu terus. Nah, itu milik di mata manusia sholah ataupun di mata Allah sholah. Ia sama kemilik ini. Yang pertunah juga Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik.